kami ucapkan selamat datang di Parung Panjang. Ini adalah rumah kami, keluarga Bapak juga. Jadi terima kasih juga. Mudah-mudahan setelah pertemuan hari ini akan lebih terkejut lagi oleh beliau. Kita berharap infrastruktur perbaikan Parung Panjang ini dimulai dari hari ini dengan kedatangan Bapak Haji Fadlizon ke rumah kita ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama Bapak Fadlizon berserta keluarga selalu mendapatkan kesehatan. Amin. Untuk itu mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya banggakan di sini, tak banyak yang bisa saya sampaikan karena rasa terharu saya. Ini adalah sejarah pertama kali pejabat negara, Wakil Ketua DPR RI hadir di Parung Panjang. Ini akan menjadi catatan sejarah buat anak-anak kita. Mudah-mudahan kita berharap di sini juga akan hadir orang-orang seperti Bapak Fadlizon ke depannya. Jadi kita harus terus berharap mudah-mudahan kebaikan Fadlizon, Bapak Fadlizon akan menularkan juga kebaikan untuk keluarga kita semua. Mudah-mudahan itu. Terima kasih Bapak Fadlizon yang saya hormati, selamat datang sekali lagi. Mudah-mudahan hari ini adalah hari bersejarah buat kami dan hari perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan kami, di rumah kami. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini setiap orang dari Parung Panjang ini berpacu dengan kendaraan-kendaraan besar, Pak. Jadi hasil tambang itu yang rusak jalan jadi dia orang juga, Pak, sebetulnya. Jadi mohon kiranya pada waktu itu nanti bisa menindaklanjuti batasan-batasan dari tambang-tambang yang ada di Parung Panjang ini yang melewati jalan raya yang tadi Bapak melewati jalan Tor Baru itu, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, saya sekarang ini memasuki masa reses dan ketika rombongan perwakilan dari Parung Panjang waktu itu datang ke DPR, saya katakan nanti insya Allah saya akan lihat, ya. Dan saya hari ini sampai di sini untuk melihat langsung. Waktu itu laporan dari perwakilan masyarakat, ya, yang hadir, Pak Yani dan kawan-kawan, ya, sudah menyampaikan. Jadi saya kira-kira tahulah persoalannya, termasuk masalah infrastruktur di dalam Perumnas, ya, masalah jalan juga yang berada di depan yang merupakan jalan provinsi apa kabupaten ini, ya, provinsi. Kemudian juga beberapa hal lain terkait dengan masalah keamanan dan sebagainya. Jadi langsung pada saat itu juga saya membuat satu surat, ya, kepada Perumnas dan juga ke beberapa pihak yang lain. Nah, memang karena saya juga menerima laporan pengaduan masyarakat tidak hanya dari Bogor tapi dari seluruh Indonesia, saya tidak bisa langsung mengecek satu persatu sudah sampai sejauh mana, gitu, ya. Nah, jadi justru melalui kedatangan saya ini, saya nanti ingin mendengar langsung dari ibu-ibu dan bapak-bapak bagaimana perkembangannya, sekaligus nanti saya bisa tindak lanjuti apa yang harus saya lakukan. Jadi saya memang menjadi alat dari bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai wakil rakyat. Memang saya agak jarang ke Parung Panjang. Bukan karena apa-apa, ya, karena memang aksesnya juga lewat Tangerang, kan, gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa ke sini dan sekarang saya ingin mendengar langsung dari ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian apa yang saya harus perjuangkan, apa yang harus saya dengar dan harus saya sampaikan. Karena tugas DPR itu kan perlu diketahui oleh ibu-ibu dan bapak-bapak. Tugas DPR ini kita satu membuat undang-undang, ya, bersama dengan pemerintah. Yang kedua mengawasi pemerintah, mengontrol pemerintah supaya apa yang menjadi program itu dijalankan untuk betul-betul bagi masyarakatnya. Termasuk sekarang ini kalau melihat misalnya apa yang dilakukan oleh Perumnas, ya, kami mengawasi benar nggak ini kerjanya Perumnas ini, gitu, ya. Kalau nggak benar, ya, kita harus tegur. Nah, kemudian saya bisa undang juga Perumnasnya, kenapa kok tidak diselesaikan. Kemudian yang ketiga, budgeting, ini untuk menentukan anggaran.
Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, kita memang sekarang ini ya memasuki masa-masa yang cukup sulit ya dari sisi pemerintah, terutama masalah anggaran gitu, dan anggaran itu kemudian tidak tercapai karena mungkin pemerintah juga tidak terlalu teliti membuat satu patokan-patokan di dalam pembangunan. Inginnya tinggi tetapi realisasinya rendah, maunya besar tetapi tenaganya kurang, kira-kira gitu ya. Jadi harusnya kan diukur dengan kemampuan kita. Salah satu yang saya kritik adalah kenapa misalnya infrastruktur-infrastruktur besar yang dikerjakan, tetapi infrastruktur-infrastruktur yang langsung diisi oleh masyarakat seperti jalan-jalan yang rusak dan sebagainya itu tidak diprioritaskan, gitu ya. Kemudian juga ekonomi yang dipatok itu selalu ekonomi yang merupakan angka-angka pertumbuhan, inflasi dan lain-lain yang besar-besar, ya, ekspor, impor, tetapi tidak melihat langsung ekonomi real. Ekonomi real itu adalah sektor pertanian, UMKM, dan sebagainya. Jadi ekonomi rakyat. Makanya saya kadang-kadang dalam pertemuan-pertemuan seperti ini, termasuk saya selalu bertanya, dan saya juga akan bertanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, supaya saya tahu apakah benar apa tidak yang selama ini dikatakan. Dua pertanyaan saja. Pertanyaan pertama, apakah kehidupan sekarang ini makin mudah atau makin susah? Makin susah. Ini saya serius bertanya. Sulit. Makin sulit ya? Iya. Itu. Soalnya ada bilang makin mudah sekarang ini gitu. Susah duit. Yang kedua gitu, apakah mencari pekerjaan sekarang ini makin mudah atau makin sulit? Sulit. Ada juga yang mengatakan makin mudah gitu ya. Jadi kan memang inilah gitu yang saya mengatakan kepada pihak pemerintah, karena DPR itu tadi mengawasi, ya kita mengatakan kehidupan ini makin sulit, makin susah. Saya katakan begitu, dan saya mengatakan itu kan harus ada dasarnya. Saya ketemu masyarakat di mana-mana memang mengatakan hidup makin sulit, harga-harga makin susah, mencari pekerjaan makin susah. Betul apa tidak? Jadi kalau begitu kan makin mantap saya mengatakan gitu ya. Sehingga pemerintah ini makin harus fokus bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang makin banyak, bagaimana mempermudah kegiatan-kegiatan ekonomi supaya ada pertumbuhan ekonomi rakyat di sektor real dan sebagainya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin sekalian, jadi saya tahu gambaran tadi persoalan yang ada di sekitar Parung Panjang, khususnya juga di Perumnas, karena saya langsung pernah bertatap muka, mendengar langsung dari perwakilan ibu-ibu dan bapak-bapak ketika di DPR. Tapi pada kesempatan ini saya juga bisa mendengar langsung apa yang menjadi keprihatinan, kepedulian, apa yang saya pertambahkan harus saya perjuangkan kembali. Saya kira itu sekedar pengantar dari saya ingin lebih banyak mendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung, anggota DPR RI dari 25, kira-kira 9 orang, Pak. Tapi nggak pernah kita dengar, Pak. Baru Bapak yang datang ke sini, Pak Padijon. Makanya terima kasih banyak, Pak, Pak Padijon. Mudah-mudahan untuk yang akan datang, kalau benar-benar komit, Pak, mungkin orang-orang Perumnas sih, Pak, nggak jauh ke Bapak. Kalau ada komitmen, Pak, kita yang ini yang nyata-nyata, Pak. Buat apa kita cuma omdo doang? Tapi Bapak udah buktikan dengan datang ke sini. Bupati dengan enaknya ngomong akan dibangun katanya. Saya jelas, Pak. Maaf, Bupati. Saya nggak senang, saya bilang. Ibu senang mungkin. Tapi kalau saya nggak senang, Bu. Kenapa, Pak, katanya? Bu, jalan nggak, Ibu, lihat infrastruktur rusak semua, saya bilang. Siapa yang tanggung jawab, saya bilang? Ini semenjak saya di sini nggak pernah dibetulin, Bu, saya bilang. Wah, ini bukan urusan saya, katanya. Ini urusan siapa? Urusan manajer Perumnas, katanya. Harus dibangun dulu infrastruktur baru dikasih ke Pemda. Itu aturannya, katanya, saya. Saya tepuk, Pak, dari manajer Perumnas. Ini, Bu, saya bilang, manajer Perumnas. Kita udah demo sama beliau. Saya punya uang, nggak punya duit, saya bilang, Bupati. Jadi sama siapa kita?
Gak ada lagi sebelah. Oh begitu katanya. Yang saya rasakan selama saya tinggal di Parung Panjang ini yang sangat mendasar adalah tentang kesehatan, Pak Farizon. Jadi kalau kita mau berobat itu harus ke Tangerang. Jadi kalau kita ke Bogor mungkin keburu meninggal juga tadi, Pak. Di Tangerang pun juga kadang-kadang kita juga meninggal di jalan juga, Pak. Jadi mohon kiranya barangkali kami mohon untuk diperjuangkan di Parung Panjang ini ada rumah sakit. Termasuk salah satu yang bangga dengan kehadiran Bapak di sini. Saya kira yang lain juga. Jadi kalau pikiran-pikiran teman tadi yang disampaikan itu adalah secara makro dan substantif. Tapi saya ini akan berbicara secara, apa tadi pikiran teman itu secara mikro, Pak, secara substantif. Saya ini berbicara secara makro, Pak. Yang pertama tentang banyaknya anggaran triliunan di negara kita ini yang ada di daerah tingkat 1, tingkat 2 yang tidak terserap seperti tadi yang Bapak katakan tadi. Jadi triliunan, jadi setiap tahun itu triliunan anggaran tidak terserap untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, itu terlalu melebarnya kesenjangan pendapatan per kapita antara orang pribumi katakanlah dengan orang Cina. Dan ini menurut Ihsanuddin Nursyid ini sudah lampu kuning. Kalau tidak itu dikawal dengan cepat supaya tidak terjauh, itu terjadi gejolak sosial. Sementara gejolak-gejolak sosial itu kita tidak inginkan. Ya, di negara kita ini kan Pancasila, ketuhanannya Yang Maha Esa, bahwa negara kita ini adalah penghuni-penghuninya adalah orang yang mempercayai tentang Tuhan Yang Maha Esa, beragama. Tapi kalau saya melihat kebijakan Jokowi ini, orang-orang yang tidak bertuhan, yang tidak percaya tentang Tuhan, itu dipanggil luar biasa masuk ke wilayah Indonesia. Ya, bahkan menurut undang-undang juga bertentangan, tapi itu dibiarkan. Baik di partai politik maupun pemerintah itu membiarkan hal-hal seperti ini. Jadi yang terjadi, ya di Indonesia ini generasi mudanya banyak yang menganggur, sementara orang-orang yang tidak punya keterampilan di Cina sana masuk di sini. Bersama dengan bisnisnya gitu. Nah ini pemerintahnya di mana nih, Pak, seperti ini? Ya, kami tidak rela negara ini seperti di Singapura. Dulu di Singapura itu orang-orang Melayu, orang-orang Bugis yang berkuasa. Tapi sekarang Cina Singapura, orang Melayunya masuk ke Indonesia dan ke Malaysia. Kita tidak ingin juga seperti di Australia, Aborigin yang tadinya di situ. Pribumi luar biasa, tapi sekarang dikuasai oleh orang kulit putih. Atau di New Zealand, kita tidak seperti itu, Pak. Jadi tolonglah diperhatikan di negara kita ini, benar-benar jangan kita mendewakan orang-orang asing di Indonesia ini, sementara orang kita diinjak-injak oleh pemerintahnya sendiri. Diberangus gitu, diusir gitu. Nah, ini kan banyak transmigrasi lokal segala macam dari banyak yang kena bencana tapi tidak diperhatikan gitu, Pak. Jadi saya sudah surati waktu itu saya akan panggil direktur perumnasnya. Gitu. Amin. Jadi supaya kita ingin tahu apa sih masalahnya dan kenapa tidak ada tindak lanjut dan seterusnya. Jadi ini akan saya lakukan, Pak, ya. Kemudian begitu juga jalan rusak, lampu jalan. Soal Bogor Barat ini memang saya juga ikut mendorong ya supaya ada pemekaran. Kenapa? Karena Bogor ini memang sudah terlalu luas. Jumlah penduduk hampir mencapai 6 juta. Ini sudah melebihi negara Singapura, gitu ya. Sementara kita mengetahui jangkauannya juga jauh, apalagi dari Bogor Timur ke Bogor Barat. Nah, ya, termasuk wilayah-wilayah yang berbatasan ini seringkali tidak tersentuh dengan baik. Kira-kira beberapa bulan lalu, waktu terjadi banjir di daerah Bojongkulur, ya, itu saya datang juga ke sana. Saya juga memprotes dan saya sampaikan juga kepada Ibu Bupati. Karena warga di Bojongkulur sampai-sampai mereka ingin pindah ke Bekasi.
itu sampai demo. Saya datang ke sana, saya melihat langsung, memang kurang diperhatikan, gitu ya. Ini saya teruskan dulu apa? Teruskan aja ya. Ada azan, nggak apa-apa ya. Kemudian, jadi masalah perbatasan dan sebagainya. Sehingga memang ini sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan lain. Seperti dari Pak Ambar dan sebagainya, masalah-masalah yang terkait langsung dengan sarana dan prasarana, ya masalah pembuangan sampah, masalah rumah sakit, masalah kesehatan, sepertinya seperti daerah baru jadinya. Nah, ini daerah perbatasan, makanya saya nanti akan juga sampaikan lagi kepada Ibu Bupati ya, karena memang sampai sekarang juga belum ada wakil bupati, mungkin ada waktunya. Sudah waktunya untuk diperkuatlah pemerintahan kabupaten. Karena pelaksanaan pembangunan sekarang ini adalah di pemerintahan kabupaten. Sementara desa kan sudah ada dana desa. Waktu itu juga inisiatif dari DPR, kita membuat undang-undang desa sehingga sekarang ada dana desa yang jumlahnya seharusnya pada tahun ini sekitar 600-700 juta. Tetapi harusnya malah sekitar 1,4 miliar seharusnya. Lalu mengenai fasum dan fasos yang harusnya memang tidak boleh diperjualbelikan. Mengenai tadi laporan yang kepolisian ya, saya baru tahu ini terkait dengan SIM dan lain-lain. Mungkin ada baiknya dibuat semacam kolektif atau seperti itu. Saya bisa bicara dengan Kapolres, dengan Kapolres Bogor, dibuat saja seperti kolektif. Saya nanti bisa bicara langsung. Misalnya di mana dibuat kolektif sehingga bisa jadi. Sekarang ini belum pernah ada itu ya. Samsung keliling ya. Coba nanti saya bicarakan masalah teknisnya atau memang diplot satu hari atau apa ya, supaya bisa ini diurusi gitu ya mengenai SIM dan sebagainya. Nah, kemudian masalah kesehatan BPJS tadi, saya kira ini masalah yang juga cukup umum. Pembuangan sampah, mengenai SDM yang kurang, ya ini memang masalah, kalau itu agak berat ya Pak ya, artinya panjang bukan berat, panjang lah. TPU saya catat juga. Nah, dari terakhir dari Pak Muhammad, anggaran yang tidak terserap, ya memang anggaran itu banyak juga yang tidak terserap dan kemudian menjadi silva. Nah, saya cek juga di kabupaten juga termasuk ada anggaran yang tidak terserap. Ya, padahal itu bisa dimanfaatkan untuk masyarakat secara langsung. Kesenjangan ya, kita Pak mungkin tidak bicara tentang etnis, suku atau agama ya, tetapi kita melihat memang tidak boleh ada hanya segelintir orang menguasai lahan yang terlalu banyak gitu ya. Karena itu nanti berpengaruh kepada Gini koefisien, tingkat kesenjangan. Kalau di zaman Orde Baru saja, itu Gini koefisiennya itu 0,30. Sekarang ini sudah 0,41, 42, bahkan 0,43. Artinya tingkat kesenjangan ini semakin lama semakin jauh. Sementara itu dari data yang lain, tingkat kesenjangan pemilikan lahan itu lebih hebat lagi, 0,75 bahkan. Artinya hanya segelintir orang yang menguasai lahan di seluruh Indonesia. Ini memang harus ada semacam reforma agraria, harus ada semacam pelaksanaan undang-undang pertanahan ya, distribusi lahan, tanah dan sebagainya. Mengenai tenaga kerja asing asal RRC atau dari Tiongkok sana, ini juga menjadi concern kita. Kita protes Pak, kita protes. Saya termasuk yang beberapa kali memprotes ini. Bahkan ada wacana mau membentuk pansus tenaga kerja asing. Kenapa? Karena masyarakat kita ini butuh pekerjaan. Kok kenapa sampai tukang yang menggali lubang aja harus didatangkan dari Cina sana? Iya betul. Gitu. Ini menjadi masalah besar Pak. Di daerah Bayah, di mana lagi, di beberapa pekerjaan-pekerjaan besar itu seperti bedol desa, tenaga kerja asing asal dari RRC sana. Kalau tenaga ahli bolehlah,
tapi ini tenaga kasar, buruh kasar. Jadi ini menjadi catatan dan kita terus urus sampai sekarang. Gak boleh gitu ya, karena ada peraturan yang tidak membolehkan tenaga, dan dari sisi ekonomi juga sangat merugikan, karena merambah atau menjarah lapangan pekerjaan yang harusnya bisa kita kerjakan. Kecuali memang kita yang tidak bisa mengerjakan, gitu. Tapi kan itu sangat mudah. Saya kira ini beberapa hal, beberapa masalah yang saya catat dan saya tindak lanjuti. Tapi kita sekali lagi bukan eksekutif. Kalau kita ini eksekutif, itu akan berbeda gitu ya. Tetapi kita mengawasi. Saya akan minta kepada Bupati juga untuk merespon hal-hal yang menjadi masukan. Biasanya saya setelah reses, saya kumpulkan apa yang menjadi masukan dari masyarakat, saya surati pihak-pihak terkait itu supaya bisa ditindaklanjuti. Kalau tidak ada juga, ya kita undang. Kalau menjadi masalah yang berkesudahan, kita bisa RDP kan, rapat dengar pendapat dengan komisi-komisi terkait, gitu ya. Jadi biasanya prosedurnya kira-kira seperti itu, sehingga ada pengawasan. Nah, dalam hal ini khusus kembali kepada persoalan yang ada di Perumnas, saya kira langkah konkret yang bisa saya lakukan, saya akan undang ke kantor saya, ke DPR maksudnya, direktur Perumnasnya. Jadi langsung pada pokok persoalan, kenapa seperti ini tidak ditindaklanjuti, lalu apa solusinya ya, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa ada kepastian kan, solusinya ini seperti apa. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan bisa sebagian menjawab ya. Saya tidak bisa menyelesaikan semua persoalan pasti, tetapi meneruskan apa yang menjadi aspirasi dari bapak-bapak dan ibu-ibu, insya Allah saya tindak lanjuti. Dan selanjutnya nanti ya kita bisa silaturahim, mungkin perwakilannya, apakah diwakili oleh Pak Yani dan kawan-kawan, kita bisa terus berkomunikasi, sehingga karena saya tidak terlalu banyak pengaduan masyarakat itu terlalu banyak gitu. Sehingga tolong saya diingatkan juga kalau belum ada tindak lanjut, tapi insya Allah biasanya saya langsung tindak lanjuti dalam berbagai bentuk ya, tadi surat, memanggil pihak Perumnasnya, kalau perlu pada saat itu juga ada dari perwakilan dari masyarakat di Parung Panjang juga gitu. Itu akan jauh lebih bagus, nanti kita cocokkan waktunya gitu. Saya kira demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, silaturahimnya, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di waktu-waktu yang akan datang. Amin. Dan mudah-mudahan bisa ada tindak lanjut ya. Saya sekali lagi ikut prihatin terhadap kondisi termasuk jalan dan fasilitas-fasilitas. Seharusnya Bogor ini adalah wilayah yang sangat dekat berbatasan dengan ibu kota. Tapi ternyata tidak menjamin ya, kalau Bogor aja begini apalagi di daerah-daerah lain gitu, termasuk di daerah-daerah yang jauh sekali seperti di Papua dan lain-lain. Tetapi saya juga melihat di daerah-daerah lain, bahkan yang jalannya ada daerah-daerah yang terpencil, jalannya juga bagus. Jadi ini juga sangat tergantung kepada pemerintah ya, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah juga. Kalau betul-betul peduli sebenarnya bisa gitu. Termasuk mengatur bagaimana truk, tonase, ya, dan lain-lain. Jadi ini juga saya akan ingatkan kepada Ibu Bupati ya, supaya jangan hanya berkonsentrasi di daerah-daerah tertentu saja di Bogor, tetapi di daerah-daerah perbatasan karena sudah ada contohnya seperti di Bojongkulur itu. Saya kira Parung Panjang, apalagi ya artinya kan harusnya Parung Panjang semua juga ada di sini kan, mau rumah sakit, mau karena kan banyak, termasuk janji pemerintah pusat juga cukup banyak mau bangun rumah sakit, puskesmas, 50.000 puskesmas dalam 5 tahun. Tapi setahu saya sampai hari ini belum ada satu puskesmas pun yang dibangun dalam 2 tahun ya, setahu saya. Jadi itu yang saya catat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-Ibu sekalian, untuk akhir penutup ini, tanda-tanda Bapak ini mau jadi presiden. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, khususnya untuk Bapak Padri John, umumnya bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal nikmat wa abwaabal quwwat wa abwaabal sihat wa abwaabal salamat wa abwaabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syrif anna bihaqil qur'anil azim nabiyul karim syarul dunya wa syarul akhirah wa farulana wa lakum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dolamna ambusana wa ilam taqfilana wa tahamna lana kunana minah ustorin. Rabbana afina bi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fina adabanar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.